Pura Parahyangan Agung Jagakarta Gunung Salak Bogor sudah sejak Minggu pagi dipadati oleh ribuan umat sedharma yang sengaja datang dari segala penjuru kota, baik wilayah Jabodetabek maupun beberapa daerah lainnya seperti Sumatera, Kalimantan, Surabaya, Lampung, Bandung, dan Bali. Selain itu, acara piodalan Pura Gunung Salak ini juga dihadiri oleh ratusan pekuluh dari berbagai pura se-Jabodetabek. Sebelum puncak acara persembahyangan, dilakukan upacara mecaru di area luar pura dan kemudian dilanjutkan dengan ngebejian ide betare oleh para pekuluh dan umat sedharma. Asah, Asih, dan Asuh merupakan tema yang diusung pada perayaan piodalan ketiga Pura Parahyangan Agung Jagakarta yang juga bertepatan dengan purnama ketiga ini. Menurut Pinandita Gede Darse, tema tersebut juga sekaligus sebagai ajakan agar sesama umat dapat saling mengisi, menjaga keharmonisan antar sesama, serta saling memelihara lingkungan alam semesta ini. Bahwa kita saling mengisi dalam kehidupan kita bersama-sama ini, itu adalah asahnya, asihnya adalah saling menjaga keharmonisan di antara kita, di antara umat beragama, keharmonisan kita sebagai umat. Dan asuh itu sudah saling menjaga. Mari alam kita ini asah-asih-asuhkan. Selain persembahyangan, piodalan ini juga sekaligus dimaksudkan sebagai ajang silaturahmi antar sesama umat sedharma yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Niwayan Krisna dan Nyoman Susile melaporkan. Semua tempat ngang